ruang sampelnya. Kalau A itu kejadian, kejadiannya sebahagian dari situ. Muncul kelipatan 3, kelipatan 3, 3, dan 6. Gitu? Lalu yang mana A komplement, Ibu? Yang bukan kelipatan 3. Itu A komplement. Jadi yang bukan kelipatan 3, Bu, 1, 2, 4, 6. Gitu loh. Peluang A berapa, Bu? Kelipatan 3. Ada 2 di antara 6. Jadi 2 per 6. Ya? Lalu peluang A komplement? Oh, nggak usah cari-cari A komplement. Nggak usah. 1 kurang peluang A. Tadi peluang A-nya 2 per 6 atau 1 per 3. Maka peluang yang bukan A, 1 dikurang 1 per 3. Jadi 2 per 3. Lihat materi. Kamu ada materinya, terserah. Ibu yang presentasi aja. Ya. Ya, kalau Ibu mau presentasi, sebentar, kita lihat dulu temanmu. Bu, kalau presentasi kadang nggak jelas. Oke, saya buat di papan aja ya. Iya, minggu lalu presentasi itu, aduh, kalau matematik presentasi puyeng deh. Betul? Nyambung presentasi apa Ibu live langsung di papan? Enakan mana? Ibu jelasin aja, Bu. Ibu aja. Enak. Setuju. Kalau presentasi yang ngerti kan Bu Eva doang. Kita lihat ya, Nak, sambil kita tunggu teman-teman. Ya. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah sampai peluang A komplement, ya. Artinya ini berapa? Jadi kalau A kejadian, A komplement kejadian yang bukan A. Kita udah sampai sini kan kemarin? Belum. Nah, ulangin Bu sekali lagi, siapa tahu nanti muncul contoh. Sebuah dadu dilempar undi satu kali. Lalu saya tanya, berapakah peluang muncul mata dadu yang bukan kelipatan 3? Jawab. Ini kan pakai yang bukan. Lalu saya cari A-nya, itu lawan dari yang ditanya nih. Kejadian mata dadu kelipatan 3. Maaf, jelas nggak kamera? Jangan Ibu terus-terusan, padahal kameranya ngawur. Jelas, sayang? Jelas, Bu. Thank you. Iya ya, kenapa sekarang jelas ya? Jadi di sini kelipatan 3 nih, Bu, yang ditanyakan bukan nanti, ya. Jadi saya buat kelipatan 3 itu ada mata 3, mata 6. Banyak anggota si A, lihat nih, saya pernahin, ada 2. Peluang kejadiannya, banyak anggota si A, perbanyak anggota si S. Kan gitu ya? Maka peluangnya 2 per 6, 1 per 3. Ibu yang ditanyakan, bukan. Jadi saya tanya P, A, komplement. Yang bukan A. Kalau ini A, ini pangkat C, jangan dibaca apakah. C, A, komplement, yang bukan A. Kamu jawab bahwa PA dengan yang bukan itu nilainya 1. Maka PA komplement 1 dikurang PA. Nah, banyak contoh. Contoh lain itu jangan gaduh dulu. Oke. Misalnya, Ibu masih ambil sebuah loh. Oh, tapi Ibu kadang-kadang dibuat sulit. Bukan dibuat sulit. Ibu kan harus arahkan bagaimana soalnya nanti meningkat ke soal SBMPTN. Misalnya, kita mau ambil sebuah ya. Dari satu remi, satu bridge sama, diambil sebuah kartu secara acak. Ya. Diambil sebuah kartu secara acak. Berapakah peluang mendapatkan
tadi kan ditarik nih, diambil satu. Berapakah peluang untuk mendapatkan kartu yang bukan kartu king? Ibu tanya kan yang bukan king ya, lawannya tuh what? Oh, A-nya bukan yang king berarti kan? Tadi kan ditanya yang bukan king, yang bukan jari-jari banyak. Mau kita cari? Maka, nih, ini kan dengan ganggu-ganggu kami ya, ketok pintu. Nah, jadi jawab tadi, jawab nih. Dari satu set kartu remi. Nih, diambil sebuah kartu secara acak. Nih. Nah, berapa peluang yang terambil? Yang terambil nih. Bukan, ini ada kata bukan. Kartu C. Bu, burem, Bu. Jawab. Bu, kalau buat teman-teman ada. Burem, terus agak rada putus-putus, Bu. Hah? Tadi Bu, ini buram, terus tadi rada putus. Enggak, burem. Masih buram? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah itu, kalau Ibu ke samping-samping. Tapi kemarin bagus loh. Asal ada hujan-hujan, begitu. Kenapa ya? Ntar dulu Ibu setting mudah-mudahan. Ya, kita berdoa. Ibu tunggu dulu deh, masih buram? Masih, Bu. Masih, Bu. Ah, kemarin di tangan bagus kemarin loh. Bagus, terang banget kemarin. Hari Selasa itu terang. Ini begitu haru, dia langsung dia mandek. Kita olin yang punya, Fresh Media. Eh, yang papanya Fresh Media bilang dong, khusus jalurnya guruku itu semua buat jelas. Guru kan di mana-mana. 8 mata penjuru angin, berarti seluruhnya jelas. Masih sayang. Masih, Bu. Mending. Masih, Bu. Ya, mana dong. Ibu keluarin nanti nih. Aduh ya, saya setting dari atas, saya bunuh dia. HP saya punya HP. Dulu ya, tidak harus operator, Ibu udah bisa. Sekarang Ibu belajar nak bagaimana menjelaskan tanpa operator dari pusat. Oke, cek pesmedia.com. Yes, mudah-mudahan. Cek pesmedia. ID. Masih nak? Masih, Bu. Masih, Bu. Kita bayar mahal-mahal perlu diomelin dia. Ntar saya cop dulu ya. Biar kapok dia. My number and not trouble. Submit. Refresh. Kecerdas Ibu nak. Sebentar, maaf, sebentar ya. Nanti dia, please wait.
Oke, okay. Udah jelas sayang? Ibu refresh. Sudah, Bu. Gambarnya udah jelas, Nak? Gambarnya udah, sayang? Halo? Ya, buram lagi, Bu. Sudah terang buram gambarnya? Buram lagi, Bu. Tambah hancur, Bu. Apaan sih itu? Ibu udah sampai refresh lo belajar. Hah? Sabar. Jangan tambah hancur dong. Oke. Ya, saya dulu di atas. Mudah-mudahan sinyalnya oke. Habis daerah ibu, Nak. Cuma face mask yang bagus, pakai Indihome itu tambah parah, itu oke banget. Tapi daerah condet kan nggak masuk bisnis. Ibu. Sesama condet mana nih? Halo? Ada yang teman ibu orang condet nggak? Nggak ada ya? Semua orang kota anak ibu ya? Ya. Udah sayang? Masih, Bu. Aura, udah jelas? Belum, Bu. Masih. Masih buram, Bu. Ya. Mana belajar begini? Mana ini mau ulang? Masih buram. Nah. Tapi ini sinyalnya. Kali dulu cek dulu internetnya nih. Mata 4. Excellent, connected, oh, sinyalnya strong, gimana dong? Oke, kita saya cek dulu kameranya ya, siapa tahu ya posisinya. Siapa tahu. Oke. Oke, mudah-mudahan ya. Ajar lembar kita harus beli kali yang lain. Ya, kalau presentasi ini tambah kacau dong. Udah jelas belum? Halo? Masih buram, Bu. Belum, Bu. Bagaimana? Saya mati, kurang.
Nah, udah jelas? Udah, Bu. Oke. Nah, jadi di situ lihat papan. Yang bukan kartu king. Kita cari dulu kartu king. Kan ditanyain bukan. Tanya PA. Jadi kita buat di sini. A itu kejadian mendapat kartu king. Ada yang nanya, maka di situ kartu king itu kan ada king tanda hati, ada king wajib, ada king skor, ada king yang keriting. Besok-besok nggak usah digambar. Terus ada yang nanya, Bu Eva kenapa 4? Diambilkan 1. Betul ya. Diambil 1. Kemungkinan saya copot nih. Oh, king hati. Atau king wajib, copot lagi. King keriting. Ada lagi king skor. Jadi, banyaknya kemungkinan mendapat king itu ada berapa? Ada berapa kemungkinan dapat king? Oh, ada 4, Ibu. Ada 4. Maka dibuat semua. NA-nya 4. Lalu, kalau NA-nya 4, ini seluruh kartu 52 kan? Maka PA-nya NA per NS. 4 per 52, 1 per 13. 13 ya, diperkecil ya. Lalu PA komplemen. Komplemen itu yang di atas, yang bukan. Kalau tadi mendapat king, A komplemen. Jangan baca A pangkat C ya. A komplemen yang bukan king. Itu artinya lawan dari sini. Maka 1 kurang PA. 1 kurang 1/3. Maka 2/3. Aroma-aromanya ada ini soal ulangan nih. Kira-kira begini ya. Nah, itu Bu kalau 1. Lalu Ibu tingkatkan. Kalau 2 Bu bagaimana dong? Karena dia 2, maka NA-nya menjadi kombinasi 2 dari 4. Nah, Bu Eva kenapa 2 dari 4? Karena di antara king yang 4 ini mungkin hati join dengan keriting, hati join dengan wajib, mungkin hati dengan diamond, ya kan? Maka kombinasi 2 dari 4. Lalu NS-nya 52 Bu Eva, enggak dong. Kombinasi 2 di antara 52. Sudah? Itu cari PA. Jadi PA-nya kalau diambil 2, nanti NA-nya kombinasi 2 dari 52. Lalu, boleh saya hapus nih? Boleh saya? Ibu maaf, Bu. Itu yang PA komplemen hanya 1/13 ya, Bu? Ibu, oh, iya. 1/3. Ya, bisa aja. 1 surat 1/13, 12/13. Betul. Kamu nggak ngantuk. Gitu. Itu kalau diambil 1. Kalau diambil, maka PA-nya kombinasi. Ini saya hapus ya. Boleh saya ganti nih? Screenshot dulu, buruan, biar di situ buat. Screenshot buruan. Sudah? Boleh dihapus ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ini diambil 2 secara acak. Yang bukan king, maka nggak boleh seperti ini. Namanya diambil 2, lebih dari 1. Maka NS-nya kombinasi 2 dari 52. NA-nya kombinasi 2 dari 52. King itu ada berapa king? 4 ya, ini kan king. Maka PA-nya kombinasi 2 dari 4 per kombinasi 52. Maka PA komplement 1 kurang PA. Ini biasanya sudah soal, bukan di UN lagi, sudah meningkat lah. Ataupun yang sulitnya. Dan diteruskan ya. Prinsip kita lanjut. Nanti terlihat nih. Frekuensi harapan ada. Itu tinggal peluang kali berapa kali percobaan. Itu aja ya. Nah, lanjut nak. Kita masuk ke peluang yang saling bebas. Jadi bebas di atas yang bagaimana, ya. Nah, dua buah disebut kejadian saling bebas, ya. Bukan pengaturan.
menurut saling bebas. Boleh dia samping. Kamu terusin itu ya. Ya. Supaya cepat. Jadi ini peluang kejadian. Saling bebas. Main saling bebas gimana? Misalnya ini hanya ini bisa saling bebas jika bukan kosong bebas tidak ada anggota si A jadi bukan B, gue nggak ngerti. Oke, nanti jadi keluar kejadian A atau ini bacanya atau ya adalah keluar A tambah keluar B dikurang keluar A minus B. Nah, sementara karena ini nol, keluar A minus B adalah NA minus B dibagi NS, nol dibagi berapapun ini kan pasti nol. Sehingga peluang A atau B ini menjadi peluang A tambah peluang B kurang 0, maka peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Ini adalah peluang kejadian bebas. Di buku sudah ada, Bu, ya. Soalnya aja, oke, contoh nih, contoh. Dua dadu dilempar undi bersama-sama satu kali. Peluang muncul mata dadu jumlah muncul nih, ada jumlah nih, jumlah mata dadu 6 dan 10. Jawab nah bu yang A atau nih 6 atau sorry atau A-nya itu yang sebelum atau, B-nya sesudah atau ya. Yang kanan sudah dipoto tadi sayang? Kanan? Udah Bu. Iya sudah Bu. Thank you. Nah lihat. Ya, jadi A, A di sini saya buat kejadian jumlah mata dadu 6. Yang mana sudah jumlah 6? Ayo. Kayak 6 jumlahnya berapa dengan 2 dadu nih? Nah, ini dadunya nih, si aduk-aduk. Lalu, supaya 6 berapa di sini dengan berapa di sini? Ayo. Kan beda nih. Berapa pasangannya? 1, 5. 3, 3. 2, 4 boleh. 1, 5. Balikan, 5, 1. 1, 3 jumlahnya 4 loh. Jadi di sini mata 5, di sini mata 1. Dibalik. Yang gede ini 5, di sana 1. Tidak sama ya. 5, 1 dengan 1, 5 tidak sama. Jelas? Jelas. Mula-mula di kota yang gede. Nah, lalu jumlah 6 toh. Lalu 2, 4, 4, 2, 3, 3. Ini kejadian A. Maka peluang si A, abangnya anggota si A dan S. Berapa? Anggotanya Anda berapa itu? 1, 2, 3, 4. Hitung titiknya sayang. Ada titik kita nak? 5 Bu. 5 Bu. Nah, kalau 2 dadu berapa seluruhnya nak? Mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 4. 3, 6. Oke. Okay. Lalu B sekarang
jumlah mata dadu 10. Upaya 10 yang mana dengan mana? Ayo. Ketemu dadu di sini berapa? Di sini berapa? Supaya 10. Lalu balikkan lagi. 5. Dengan? 46. Artinya dadu yang titik merah 4, dadu yang titik 6. Berbalik. Dadu merah 6, di sini 4. Tidak sama 46, 64 ya? Iya, Bu. Lanjut. Kenapa balik mata banyak anggota si B ini 3? Peluang B-nya berapa? M, B, per NS. Jadi 3 ini B, sorry. Sekarang lihat, nah, Bu yang begini nggak dia lepas. Nah, coba lihat, adakah anggota si A jadi anggota B? Perhatikan. A ini, 15 ada nggak di bawah? Cocok nggak? Nggak ada. Nggak ada, ini himpunan kosong. Jadi A iris B kosong. Berarti A dan B lepas, ya kan? Maka peluang A atau B ini menjadi peluang A tambah peluang B. Silakan ditambah 3/3, kamu jawab seperti itu. Boleh diperkecil? Boleh. Kalau ada yang nanya, emang Ibu ada mereka nanti anggota si A, anggota B? Ada. Ada anggota si A, anggota si B? Ada. Kalau enggak, kamu pakai rumus yang atas. Jadi, kalau tidak bebas, pakai begini. Jadi saya buat untuk dua kejadian tidak saling. Ibu putus-putus. Bah. Iya Bu, putus-putus terus agak ngeblur. Ngeblur Bu. Maka peluang A dan B, peluang A, I. Ya. Ya, mereka error ini. Padahal kita udah bayar loh, Mbak. Saya turunkan biar tahu rasa dia. Emang benar putus-putus dia, nak. Kita lihat dulu ya. Help me please, press media. Udah lama nggak saya cek apa di sini. CEO-nya nggak saya cek. Dulu. Udah jelas? Tadi benar putus. Udah saya? Belum, Bu. Ya ampun, kasihan banget sama Ibu. Masa Ibu harus keluarkan lagi? Help! Ibu keluar dulu nih. Tadi Ibu keluar dulu. Tunggu lagi. Masih putus. Masih putus-putus, nak. Suaranya enggak, Bu, tapi masih buram. Gambarnya ya? Suara Ibu enggak putus. Tapi gambarnya ngeblur. Oke, sebentar ya. Iya, Bu. Aduh, emang mereka tahu. Kan dikeluarin Ibu supaya naik level lagi. Ibu gak mau bilang, saya sudah 500 loh bayarannya. Terus kamu naik apa? Ya, supaya lancar semua. Tambah nonton filmnya banyak. Saya bilang, saya gak pernah nonton TV untuk nonton. Ini saya buat supaya belajar murid saya, gitu. Error orang itu. Kita berdoa supaya bisa kita sekolah ya, nak ya. Supaya lancar semuanya. Sudah gambarnya, nak? Sudah, Bu. Sudah jelas. Sudah, Bu. Lumayan, Bu. Oke. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak bebas, yang paling bawah itu pakai. Bu, dari mana saya tahu saya paling bawah pakainya? Kalau ada anggota si A, jadi anggota si B. Ya? Anggota si A, jadi anggota si B. Itu ada contohnya. Materi yang Ibu WA-kan itu ya, yang tidak saling bebas, coba lihat
materi yang Ibu share, boleh kamu buka ya, yang Ibu share kemarin loh. Jadi buka, scroll ke bawah materimu yang di WA-mu terserah. Kalau Ibu nggak mau presentasi nanti, kamu nggak ngerti lagi. Ya, Ibu suruh baca sebetulnya untuk nolong kamu. Ya. Udah? Contoh nih, contoh supaya tahu yang mana Ibu contohnya. Nah, saya kasih tahu. Misalnya nih, misalnya sebuah dagu dilempar satu kali. Terus tangan sebuah, kalau sebuah dia nggak bisa. Ya, misal nih, misalnya. Dari satu set kartu bridge, ya, tahu kan satu set? Dari satu set kartu bridge, ya, diambil sebuah kartu secara acak. Jadi, kenapa nggak pakai yang dua buah nanti? Kalau dia pakai kombinasi, kamu yang mabok, ya. Dari sebuah kartu bridge, diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang bahwa yang terambil itu adalah kartu king atau kartu hati. Kartu king atau kartu hati. Ya, jadi nanti jangan cuma dadu-dadu. Kalau dadu nanti boleh saya buat. Nah, kita mau pakai rumus bawah. Jadi tadi dari satu set kartu bridge. Putus suaranya enggak, Nak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Diambil sebuah kartu secara acak. Sebuah kartu secara acak. Terus itu tanya, apa peluang kartu yang terambil adalah kartu king atau kartu hati? Ini jauh lah, aneh kan ini? Kartu king itu A, saya buat ada kan king hati, king wajib, king keriting, kira-kira begini, king skop. Sengaja ibu gambar supaya anak ibu jadi ingat. Lalu B-nya kartu hati itu adalah B. Kalau kartu hati itu ada as hati, ada king hati, ada jack hati, ada queen hati, dua hati, dan seterusnya sampai 10 hati, betul? Nah, berapa banyak anggota si A? Saya tanya dulu kamu, anggota si A-nya berapa? 4. Peluang A pakai rumus. NA per NS. Kalau NS satu set berapa? NS-nya nih. 52. Satu set, ya kan? Apa itu? Joknya nggak pernah dikiri. Dihitung. 4 per 52. Lalu anggota si B. Seluruhnya kartu hati ada berapa nih? A, 1, 2, 3, 4. Dari 2 sampai 10 itu kan? Kalau 1 sampai 10, 10. Nah, dari 2 berarti 9 tambah 4, 13. Maka peluang kejadian B, NB per NS. 13 per 52. Ibu tanya, adakah anggota si B juga jadi anggota si A? Amatin, Nak. Ada, Bu. Ada. Yaitu king hati. Berarti anggotanya satu. Peluangnya ada satu di antara 52, kan? Karena dia satu set 52. Maka peluang A atau
akal B, jadi peluang si A tambah peluang si B, kurangi peluang yang bareng-bareng. Jadi tadi 4/52, 13/52, kurang 1/52, silahkan dihitung. Kira-kira begitu. Sudah dihitung? Sederhanakan. Itu namanya kalau tidak bebas. Nanti dua dadu juga ada yang tidak bebas, ada. Ya kan, misalnya dibuat di sini. Peluang mata dadu pertama adalah bilangan prima. Sedangkan mata dadu yang kedua adalah bilangan, misalnya mau ganjil. Pasti ada yang bareng. Pasti ada, ya? Oke. Nah, kita lanjut, nak. Boleh screenshot nih? Ngerti ya sampai di sini? Nah, kita masuk bagaimana kalau peluang kejadian ini tadi kan yang lepas ya. Salah ibu, bukan bebas. Lepas, sorry. Lepas. Yang pertama tadi perbaiki semuanya lepas ya. Kalau ini tidak saling lepas. Yang pertama saling lepas. Yang kedua bebas. Bebas itu bagaimana, Bu? Peluang kejadian yang bebas. Misalnya ibu punya dua dadu. Kita main dadu nih, kita ulatkan. Nah, yang bebas itu bagaimana? Kalau di sini kejadian muncul mata tiga, tidak mempengaruhi muncul atau tidak muncul mata tiga di dadu kedua. Jadi, munculnya kejadian A tidak mempengaruhi muncul atau tidak muncul kejadian B. Itu namanya saling bebas. Nah, ini dadu nih. Kan ada dua dadu. Kalau di sini muncul mata dua, apakah di sini jadi nggak muncul mata dua? Saya tanya dulu kamu. Ini kan bebas dia bergerak, ya kan? Nggak ngaruh kan? Betul? Atau terpengaruh kalau muncul dua sini? Ini udah muncul loh, kamu nggak boleh muncul. Begitu nggak? Halo? Enggak, Bu. Nah, itu namanya saling bebas, ya. Jadi muncul kejadian A tidak mempengaruhi muncul atau tidak muncul kejadian B. Itu yang di bukumu supaya paham, ya. Lalu kalau dia bebas, rumusnya apa, Ibu? Ya. Ibu ganti ya, boleh hapus ya, Nak? Boleh hapus? Boleh, Bu. Rumusnya bahwa peluang kejadian A dan B, ini rumusnya ya, PA kali PB. Pengertiannya tadi sudah, kalau nggak paham nanti dibaca yang ibu bagi. Kenapa ibu ngebut? Iya, ibu mau bawa pembahasan soal contoh ya supaya paham. misalkan sebuah dadu dilempar undi sebanyak satu kali, ya. Contoh aja. Sebuah dadu dilempar undi satu kali, ya. Harusnya dua dadu setimbang. Kenapa setimbang? Supaya nggak berat sebelah, jadi hanya muncul kanan. Berapa peluang muncul mata dadu ketiga pada dadu pertama dan mata dadu kelima pada dadu kedua. Nah, itu tadi yang saya bilang, ini ada dadu kita, dadu pertama yang ini, dadu kedua sebelahnya, ya. Nah, dadu pertama
ini, yang di sini, yang hijau-hijau, yang kuning-kuning ini, dari kedua. Kalau muncul di sini mata tiga, maksudnya apa, Bu? Ini tiga, tiga satu, tiga di sini, ini dua, ini tiga tetap, ini jadi empat, gitu loh. Ini mata tiga tetap, di sini lima, nah gitu loh, ya. Karena jadu pertama jawab, nah. Jadi ada di situ kejadian muncul mata dadu tiga pada dadu pertama. Kemarin saya suruh kerjakan LKPD, jadi ngerti. Ini 31, 32, yang pertama dapat tuh mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Sehingga NA-nya itu 6. Sedangkan NS-nya 2 dadu 3, 6. Maka PA-nya anak ibu 6 per 3, 6. Lalu B-nya. Kejadian. Muncul. Mata. Dadu. 5. Pada dadu kedua. Dadu kedua yang belakangnya dong. Jadi belakangnya 5, 5, 5, dan seterusnya. 5, 5, 6, 5. Sudah? Nah, berapa peluang B-nya di sini? Peluang B-nya ibu sudah tahu dong. Ini sudah bisa. NB-nya itu 6. NS-nya itu 36, PB-nya itu 6/36. Ini bebas. Betul, bebas kan? Kalau ini muncul, mata satu bisa nggak bisa muncul. Jadi tidak ada larangan. Tidak terpengaruh. Jadi tidak mempengaruhi. Maka peluang kejadian A dan B adalah peluang A kali peluang B. Mata 6/36 kali 6/36 1/6 kali 1/6 mata 1/36 tuh. Nah, contoh lain, contoh lain. Nanti saya ambil bukan satu. Misal nih ada ini keranjang ibu di sini. Keranjang ibu ada kelerengnya warna-warni, empat merah dan hijau. Ada merah, ada hijau. Ini keranjang kedua nih. Ada merah, ada hijau, ada dua tempat kita ya. Amkan kelereng lagi. Ada di sini, saya katakan, tulis saja ya. Empat merah, tiga hijau. Ya, ini lima merah, dua hijau. Oke, ada isinya gini ya, nak. Saya tanya, berapa peluang kalau dari sini saya ambil satu? Saya ambil dari sini satu. Nanti kalau diambil dua pakai kombinasi. Sebuah ada pada kotak pertama ada empat kelereng merah, tiga kelereng hijau. Dan pada kotak kedua lima kelereng merah, dua kelereng hijau. Nah, sebuah kelereng diambil dari kotak A dan sebuah juga diambil dari kotak B. Berapa peluang mendapat merah dari kotak A dan merah dari kotak B? Yang pertama. Kedua, berapa peluang merah dari kotak pertama, hijau dari kotak kedua? Itu pertanyaan kedua. Dan banyak pertanyaan. Saya tanya, kalau saya ambil merah dari sini, tutup mata nih, nggak dipilih lah. Apakah dari sini mungkin dapat merah? Atau tidak boleh muncul nih merahnya? Kemungkinan dapat kan? Mungkin nggak dapat. Iya. Namanya bebas. Dapat merah di sini tidak menghalangi dapat merah dari kotak kedua. Paham? Jadi, tetap pakai rumusnya PA kali PB. PA dari sini, andaikan merah. Lihat merah kita ada berapa di sini? 4 di antara 7. Jadi 4/7 kan? Lihat jumlahnya yang diminta, merah. Seluruhnya 7, jadi 4/7. Nah, dan merah tempat kedua. Lihat banyak merah kita. Di antara berapa? Ini semua di antaranya. NS-nya kan 6. 7. 5/7. Jadi 4/7 kali 5/7. Kalau merah kotak pertama,
merah kotak kedua. Kalau merah kotak pertama, hijau kotak kedua, gampang. 5/7 × 2/7 dikali. Jelas? Jelas, Kak? Bu, itu berarti kalau hitungannya satu, dia pakai peluang B1, bukan pakai kombinasi dong berarti. Kalau ya, dia kenapa Ibu ini hanya langsung? Misalnya, kemungkinan yang saya tarik bisa aja. Berapa kali narik yang merah? Itu MA, banyak kemungkinan mendapat merah. Saya tarik, merah nomor satu, merah nomor dua, merah nomor tiga. Ya, sampai ditarik kalau satu per satu, ini keluruhan seluruhnya menariknya ini, 7 dong, 4 × 3. Yang dimintakan merah. Berapa kali narik kamu merah? Ada berapa banyaknya cara mendapat merah? 4/7 kalau diambil 1. Kalau diambil 2 pakai kombinasi. Kenapa? Bisa kamu dapat merah 1 dengan merah 2, merah 1 dengan merah 3, merah 1 dengan merah 4, merah 2 dengan merah 3, merah 2 dengan merah 4. Bisa aja merah 1 hijau 1, merah 1 hijau 2, maka pakai dan seterusnya ya. Maka pakai kombinasi. Lalu Bu, NA-nya berapa? Kalau diminta diambil 2 nih, 2 dari sini, 2 dari sana, kombinasi 2 dari 4 per kombinasi 2 dari 7 dari sini. Itu kalau 2 dari masing-masing kotak. Jelas? Jelas. Jadi kalau 1 per 1 lepas, nggak ada kaitan. Ini 1, ini 1. Ya, jumlah yang diminta per seluruh kelereng. Jumlah yang diminta per seluruh kelereng. Tetapi kalau dari kotak pertama 2, dari kotak ke sini 2, pakai kombinasi. Kombinasi warna yang diminta per kombinasi 2 dari seluruh satu kotak ini. Paham? Paham, Bu. Ya, itu namanya kejadian saling bebas. Monggo dicatat dulu. Nah, kita masuk bersyarat. Yang bersyarat itu seperti apa? Boleh saya lanjut? Nanti nak coba-coba latihannya, itu kan sudah ada kuncinya juga. Tapi sebelumnya di atasnya ada contoh-contoh. Bu, kalau aku nanya-nanya boleh ya buruan nanya. Kalau nggak sempat hari ini kan ulangan nanti sore tuh, ya. Tapi kayaknya bisa kamu jawab itu khusus peluang, dadu-dadu, ya. Sepertinya bisa, ya. Lalu nanti saya kasih remit. Nah, tolong, nah ya. Oh, ada nak kesepakatan kami kemarin waktu rapat. Ada gejala-gejala nggak beres kamu nih. Kalau yang beres aja. Jadi kalau nanti pas ulangan pas matematik, Ibu tambahin itu sudah waktunya 15 menit spare-nya ya, 15 menit. Andaikan sudah ditambah 15 menit, kamu masih ngulur-ngulur waktu, yang ditambah itu untuk submit loh. Misalnya waktunya 8 sampai 9.30, tetapi itu kan dijadwal. Dijadwal 8 sampai 9.30 misalnya. Yang dipakai yang dijadwal. Lalu kalau di komputer, di settingan si Pinter, jam 8 sampai 9.45. Yang 15 menit itu kesempatan untuk submit, supaya jangan ada kendala, siapa tahu, karena submit, oh nggak masuk. Ulangi lagi submitnya. Jadi jangan sekali diulang nanya, siapa tahu. Masa kamu harus ngulang ganti soal, kasihan kamu dong. Jelas ya, Mak, ya? Yang penting ditambahin waktu untuk submit 15 menit. Jangan karena ditambahin, ngitung terus, jangan. Ya, Nak, ya? Jelas ya, sayangnya? Kalau ya. Jadi, kasihan. Masa nanti Ibu ganti soalnya? Ibu begitu. Yang baru ya ganti aja soalnya. Biar fair, gitu. Jadi, jangan sampai lupa ya, misalnya sampai jam 9, udah jam 9, oke. Pakai waktu lagi. Sudah submit, coba ulang submit lagi anaknya. Usahakan 2 kali, jangan sampai nggak muncul ya sayangnya. Nah, Ibu berusaha supaya nilaimu jangan elek-elek loh. Kita lanjut ya, Nak. Bu, yang bersyarat gimana? Nah, jadi yang bersyarat itu maksudnya bagaimana? Kejadian B muncul setelah kejadian A dulu. Jadi munculnya kejadian B setelah kejadian A. Jadi apa rumusnya, Bu? Bahwa ya untuk kejadian bersyarat nih.
bahwa peluang munculnya kejadian B setelah A adalah peluang kejadian A dan B berapa dibagi peluang kejadian A. Coba buka di contoh soal kita, ada di situ sampai yang itu pesawat Lion Air. Ngapain pakai Lion Air? Kita nggak dibayar, nggak di-endorse kita ya. Kalau di-endorse boleh. Nah, dan contoh lain banyak ya. Coba baca yang bersyarat ya. Kejadian bebas sudah. Yang bersyarat lihat dulu ya. Jadi yang bersyarat itu bagaimana ya? Misalnya saya ambil buku, kalau di situ nggak nemu, saya ambil buku PKS-nya, buku PKS, oke? Saya foto, saya kirim ke kamu. Ya, kalau dicatat, ibu ngomong lama, ya. Oke, boleh disalin. Peluang bersyarat. Yang punya buku PKS buka halaman 175. Ya. Buka halaman 175. Salin soalnya. Ya. Salin soalnya. Buat judulnya peluang bersyarat. Dua buah dadu dilempar setimbang. Anak ibu buka bukunya. Nanti yang cerita pesawat-pesawat bahas ya bu, siapa tahu ulangan dia sepertinya ada tuh. Ih, baik banget ibu ya, dikasih tahu, bocor. Dua buah dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Halaman 175 yang punya PKS ya, sudah saya. Dua buah dadu setimbang dilempar secara bersama-sama. Titik. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1, mata dadu pertama sama dengan 1, adalah. Nah, itu di halaman 135 buku PKS. Ibu foto aja, boleh saya foto. Bu bahas nanti nomor 2-nya, oke. Supaya ada kaitan dengan yang naik-naik pesawat-pesawat nih. Pesawat Lion Air katanya. Oke, saya kirim ya. Nah, ini nih, IPS 1, silakan dibaca-baca, oke? Oke? Jadi lihat, nah, yang mana kejadian A-nya di situ, Ibu? Yang pertama disebutkan, baca, peluang A-nya ini kejadian jumlah mata dadu kurang dari 4, supaya kurang dari 4 berapa dengan berapa? Nah, kurang dari 4. 1, 1. Yes. 1, 2. 1, 2. 2, 1. Ya, ada lagi? Maka NA-nya 3 ya, Nak. NA, 3. NS-nya kira-kira berapa nih, Nak? Kan 2 dadu nih. 36. Maka PA-nya seperti biasa NA per NS. Ibu kok lengkap-lengkap supaya anak saya ngerti. Ini seperti apa? B-nya kejadian jumlah mata jumlah mata dadu pertama 1. Supaya 1 yang paling depannya 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4,
16 ya kak. Nah, MB-nya berapa sayang? MB-nya 6. MS-nya 36. PB-nya MB per MS. 6 per 36, 1 per 6. Lalu lihat, nah. Karena dia munculnya adalah mata dadu pertama 4, tetapi syarat pertama jumlahnya harus kurang dari 4. Kan itu soal. Sudah dibuat jumlah mata dadu kurang dari 4 itu pertamanya. Nah, B-nya itu berapakah peluang muncul mata dadu pertama 4? Ketentuan sebelumnya jumlahnya kurang dari 4. Jumlah mata dadu pertama 1 dengan syarat jumlahnya kurang dari 4. Jadi, cari dulu A iris B. Lihat, Mus. A iris B ada di A, ada di B. Yang mana itu, nak? 1, 2. Maka NA iris B-nya berapa, saya? 2 dari antara 36, ya. Peluang A iris B-nya berapa? Ini 2, sorry. 2 per 36. Maka peluang muncul mata dadunya yang pertama mata satu nih, tetapi jumlahnya kurang dari 4 adalah peluang yang bareng-bareng dibagi peluangnya si siapa nak? Si A, gitu ya? Ya, peluangnya si A, sudah? Ayo, silakan nak. Jadi kalau B setelah A, PA dan PA ini di bawah. Lanjut, dia 2 per 36 dibagi 3 per 36, 36-nya mati, 2 per 3. Kira-kira begitu. Ya. Nah, Bu, ada lagi nih. Ini soalnya rada-rada nih. Nomor 2, lihat yang di soal umum. Peluang seorang istri menonton TV sendirian 0,75. Si suami nonton sendiri 0,65. Peluang suami atau istri nonton TV atau lo, kalau atau tanda U, berarti plus, adalah 0,9. Ditanya, berapakah peluang istri menonton TV jika suami menonton terlebih dahulu? Jadi I garis tegak S, istri menonton dengan syarat suami sudah terlebih dahulu. Oke. Boleh Bu hapus nih? Boleh enggak? Boleh, Bu. Sudah screen, Nak? Screenshot? Sudah, Bu. Ya, cuma dua di WA. Nah, Bu, aku rada-rada masih oke. Kita buat I istri ya. Kita buat nih. I istri S suami. Berapa peluang istri dikasih tahu? Ini kan diketahui. Peluang istri menonton? Peluang istri menonton ya. Ini berapa? 0,75. Peluang suami menonton? 0,65. Nah, jadi saya buat PI istri menonton sendiri ya. Peluang istri menonton sendiri, supaya paham. PS suami menonton sendiri. Apalagi yang dikasih tahu nak? Peluang. Baca lagi saya. Suami atau istri menonton. Suami atau ini nih. Atau ini peluang suami atau istri menonton. Jadi salah satu dikasih tahu PS atau I berapa saya? 0,9. 0,9. Jadi yang ditanya peluang istri garis tegak nih. Peluang istri menonton TV dengan syarat suami sudah tuh suami sudah menonton gitu kan?
Oh, Bu. Aku bisa ikutin rumus. Oh, kalau ini I, ini S, per S di sini. Oke, maka ini I iris S. Gitu. Ya. Nah, PS-nya nemu loh, Ibu. Oke. I dan S belum. Oke. Lihat yang diketahui. Yang diketahui peluang S atau I. Tadi rumusnya. Karena ini kan ada yang bareng-bareng nih. Maka peluang S kalau atau. Tambah. Lalu yang bareng-bareng. Nah, SU lihat. SU itu 0,90. Si S-nya 0,65. Si istri 0,75. S atau dan. Jadi kamu bisa dong itu berapa itu? Coba lihat. S atau I-nya. Ada yang salah di situ? Nah, ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini kan? 0,65 tambah 0,75 kurang 0,90. 75 kurang 90 kan 15 diambil dari sini. Berarti 0,50 ya? Iya, Bu. 0,50 dibagi suami 0,65. Ya udah, perkecil. 50 pakai koma hilang bagi 15. Bagi 5 10/13 ya. 10/13. Kira-kira gitu, Bu. Ya? Kalau gitu, Bu, ya makanya rajin baca soal. Atau Ibu salah ngitung? 10/75 kurang 9 15. 15 dibagi 65. Berapa itu? 50 dibagi. Kalau dibagi 5. Kalau dibagi berapa itu, Nak? Benar, Bu. Ibu salah bagi ya? Salah bagi enggak kan? 50 bagi 13. Sekarang Ibu bagi 5, bagi. Benar bagi-baginya, Ibu? 10. Benar ya? Oke, benar, Ibu. Benar, ya. Bu. Oke. Nah, kira-kira begitu, Nak. Nah, jadi ada nanti soal mirip-mirip seperti ini. Hanya saya ganti pakai yang di buku mu lihat, Nak. Sebuah pesawat, kira-kira seperti itu. Ibu udah kasih tahu loh. Nah, yang tadi itu yang lepas tadi, yang bebas, udah seperti itu. Yang Ibu udah kasih tahu, yang kartu kin, udah jumlah mata dadu sudah ada di situ. 15-15 soal aja. Kalau 20, berarti ditambahin yang gampang-gampang supaya ada nilainya. Oke? Terima kasih, Nak, ya. Absensi kita dong. Ibu mau lihat wajah anak Ibu. Wajahnya. Ada berapa yang nggak mau ketemu Ibu nih? Kalau saat-saat akhir nggak mau ketemu, udah bahaya itu. Bu, kamera saya rusak, Bu. Ya, yang penting ada suaramu. Bagi Ibu, no problem, Bang. Ada kan, Bu, suara saya? Mana? Coba, Aurel ada? Ada, Aurel, Sekina Glory. Kau tidur, Nak? Sekina? Enggak, Bu. Udah tidur. Enggak tidur. Gaby kemana nih? Thank you. Gaby kemana kau? Ini. Gaby tidur. Ada, Bu. Ada, Bu. Kamila, Nurul, ayo. Kawan-kawan, Ibu mau lihat. Yes. Makasih ya, Sudirman. Dapat ganteng, Widat. Sekarang di mana? Apakah kau sekarang cantik kemana kau, Nak? Pulang kampung kita. Sekarang di mana? Pulang ke Gorontalo. Thank you, Nurul. Nabila nggak ada nih. Sekarang nggak ada ya. Absenin. Thank you.
Buka main kamera, ibu mau foto. Thank you, Evelinda. Evelinda ini rajin loh nanya ibu. Evelinda ya. Evelinda. Oke, okay. Buka kamera. Siapa nih, Fauzia? Karen nggak ada kan? Kalian dengar kan? Nggak ada Karen. Farsa. Farsa mana? Farsa. Ada bu, saya. Ada bu. Buka. Paling tidak suara kayak Aaron, dia pakai suara. Aaron, kalau ibu mau hitung, dibuka. Mac, buka. Hadir, bu. Paujang, buka dulu kameranya. Nggak bisa, bu. Nggak bisa. Sama? Macbeth bolos mulu, bu. Bu, ada, bu, Karen, bu. Karen dari mana? Dari tadi bu panggil-panggil, jangan-jangan tidur tadi, tidur-tidur lagi. Nah, saya habis dari kamar mandi, bu. Oke, okay, ibu kan melihat Karen yang cantik. Salma, buka kamera. Raplesio, Ali. Calvin, Nombing. Sama-sama si Ombing kita, buka pintu. Kameranya menyala ya, Bu? Ombing, buka kamera. Ibu pengen lihat si Ombingnya. Kita mau pulang ke si borong-borong kita. Karen, buka cantik. Karen cantik, buka dong. Kalian kemana-mana sama ibu ya, ibu kangen loh. Raffelisio, rambutmu panjang disuruh potong itu loh. Saya dari grup. Iya. Sebelum dipotong, foto ini anak ya. Belum tentu lagi tahun depan begitu. Ya. Karen, buka kamera. Nggak bisa, bu, kamera laptopnya, bu. Ya ampun, Salma nggak ada, tidur. Salma nggak ada ya. Nih, dengerin, nah, semua dari tadi ibu teriak-teriak, nggak ada nih. Calvin masih nyaut. Salma tidur, tahu. Bentar, nah. Sekali lagi. Ya, semua dengar, nggak ada. Karen bersuara aja biar ada bukti. Karen bersuara karena dia nggak ada bukti kita. Iya, bu. Yes, thank you, ya. Calvin ada begitu, ya. Semua tahu, Salma nggak ada. Jadi, absen. Lihat, ini sama tanya kau sama dicari-cari web, kemana kau? Tadi ya, terima kasih sudah hadir di kelas. Jaga kesehatan, minggu depan kita sudah ulangan. Tapi ntar malam ulangan dulu pulang, ya. Kerjakan semampunya, bu, tolong kami, iya. Tapi kalau saya suruh perbaiki anak, ya. Itu tidak akan merugikanmu, ya. Oke, good luck.